Video viral menampilkan seorang perempuan yang sedang mengendarai motor Vespa sendirian di jalanan. Video tersebut diunggah di akun Instagram @terangmedia. Dalam video itu, perempuan tersebut terlihat mengenakan helm dan masker. Ia mengenakan baju hitam dan celana pendek. Meskipun sedang mengemudikan motor, ia terlihat santai dengan tangan kirinya memegang ponsel dan mengarahkannya ke arah dirinya sendiri. Tiba-tiba, seorang pengendara motor yang sedang melaju kencang mendekati dari belakang dan mencoba menyalipnya. Pengendara itu berusaha merampas ponsel yang dipegang oleh perempuan tersebut. Namun, upaya perampasan itu tidak berhasil karena perempuan tersebut berhasil mempertahankan ponselnya dengan kuat. Beruntungnya, perempuan tersebut tidak jatuh selama ponselnya dirampas oleh pelaku. Menurut narasi yang beredar, kejadian ini terjadi di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat.